berhadapan dengan rakyat Indonesia, pemuda Indonesia. Merdeka! Kita tidak akan pernah takut. Hari ini, besok, lusa, Indonesia damai. Tidak ada hoax, tidak ada penipuan satu atau dua yang lainnya. Kita tidak bisa dipermainkan oleh satu dua orang. Mereka hanya kepentingan pribadi. Tetapi untuk Indonesia, kita akan bantu. Tidak ada kepentingan pribadi. Siapapun pemenang adalah untuk kepentingan Indonesia. Yang kalah jangan marah, yang menang jangan sombong. Ini Indonesia. Merdeka. Saya akan berhadapan dengan siapapun yang berani mencoreng Pancasila ini, yang berani merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Tidak main-main. Nyawa taruhannya. Pahlawan kita banyak meninggal. Kalian jangan koyok. Hei polisi, jangan koyok. Jangan jadi mereka menjadi dulangan masa jemput tangan siapapun. Baik calon presiden yang menginginkan presiden atau para hoaker-hoaker itu. Ini Cirebon, deklarasi Cirebon ini tidak main-main. Negara Indonesia ini sudah ada. Jangan menjadi bangsa semua negara ini. Kita ini akan memberi bukan untuk kita. Bukan baik dengan Pancasila, apa bedanya? Gak ada bedanya. Semuanya memiliki. Semuanya untuk membangun. Kajian. Jadi pengabdian itu bukan tujuan, tetapi pengabdian. Semuanya pengabdian. Jadi tujuan, mencuri. Semuanya mencuri. Tetapi kalau tujuannya untuk berbakti, ya kita akan. Kita harus jangan kalah oleh bangsa-bangsa lain. Masa negara kita ini menjadi berantakan.